Suryawan, anggota DPRD Simalungun gotong royong bersama warga pengecoran jalan berlobang di Karanganyar. Tim redaksi MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Warga Huta 4 Nagori Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, bersama Suryawan SH, anggota DPRD Kabupaten Simalungun, melaksanakan gotong royong pengecoran sepanjang jalan Kuncara Karanganyar yang berlubang dengan menggunakan mesin molen, minggu yang lalu, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Suryawan SH saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023, mengaku sangat mensupport dan mengapresiasi kegiatan gotong royong yang dilakukan warga, karena kepedulian masyarakat dengan kondisi jalan berlobang sehingga kita berikan bantuan semen dan batu pecah untuk pengecoran jalan tersebut. Salah seorang warga yang mantan penghulu Karanganyar menyebutkan, kegiatan ini adalah swadaya masyarakat dan mendapat bantuan dari anggota DPRD Simalungun Suryawan SH yang juga putra daerah Kecamatan Gunung Maligas. Semoga kekompakan ini terus berlanjut. Kegiatan ini menjadi penyemangat dan membangkitkan jiwa gotong royong di tengah masyarakat, ucapnya. Sap Muhardi mengabarkan, Selasa tanggal 12 September tahun 2023, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia, tanah.